Assalamualaikum. Kita akan bersiaran langsung dan akan menyanyikan beberapa lagu pada malam ini. Teruskan bersama radio kita, hiburan sekeluarga. Oh,
tadi ialah lagu nasyid daripada kumpulan Rabana Kampung Teluk Manis Layang Kiri Perak sebagai pembukaan siaran langsung bersama saya pada malam ini. Maaf seribu maaf di atas segala ralat sebentar tadi, dan untuk maklumat semua, ini hanyalah percubaan sahaja. Teruskan bersama saya di dalam siaran langsung ini dengan video seterusnya. Radio kita, hiburan sekeluarga. Lagi dengan MIA Production. Di saat yang sama, kita jumpa lagi dengan Ashir Oliver. Jadi hari ini kita syuting bersama dengan MIA Production dengan Ashir Oliver. Kita dah bersama dengan Haril. Okey. Baik, hari ini kita berada di makam Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah, yang tentunya bagi kita rakyat Riau Lingga, Johor Bahru Riau Lingga Selangor, ada bertalian darah kena mengena. Di mana pada satu zaman dulu kita menghormati ataupun tabik kepada satu sultan yang sama dari satu negeri ke negeri lain mengikut kita berpindah ke mana. Berkenaan dengan Sultan Perak yang pertama ni, kita akan mendapat sedikit apa ya, macam informasi cerita, dari well. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih secara epic sudi hadir ke kawasan saya, kampung saya, iaitu kalau di sini kita panggil ni Kampung Teluk Bakung, lambung kanan di bawah Dun Bota, dan kita berada di satu kawasan yang dipanggil Tanah Abang. Tanah Abang ni ada terdapat satu makam Sultan Muzaffar Shah I, iaitu Sultan Perak yang pertama. Sultan Perak yang pertama yang merupakan anak anda ataupun putera kepada Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka pada tahun 1505. Dan tuanku di sini daripada tahun 1528 hingga ke 1549, yang merupakan Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah I, yang datang didatangkan daripada Melaka pada masa itu. Dan kita faham, kalau kita tengok, kita selidik, kita kaji, sebenarnya hubungan antara kesultanan ini dan juga kesultanan di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, ada sangkut pautnya, ada kaitannya. Jadi insya Allah
kita teruskan dengan semangat serumpun kita itu satu. Yang keduanya di sini juga terdapat makam Tanah Abang. Makam Tanah Abang. Yang mana sejarahnya yang agak tragis lah. Dua beradik bergaduhnya kerana salah faham berkaitan dengan nama buluh. Buluh tu namanya buluh apa? Buluh tu nama buluh apa? Jadi abang adiknya tanyalah pada abang dia. Buluh apa? Abang ini buluh apa? Abangnya cakap ini buluh apa? Kan? Jadi bila dah lama sangat adiknya pun marah dan sebagainya, abangnya tetap juga begitu. Ini penceritaan orang dulu-dulu. Akhirnya adiknya panas, panas dan mungkin tak sedar dipengaruh apa dan sebagainya, di menikam abangnya hingga meninggal. Ya, dan dikumikan di sini. Sebab itu kita panggil di sini kawasan ni Tanah Abang, dan makamnya ada di sebelah hujung sana. Ini sejarah di sini, Pit. Jadi terima kasih banyak hadir di sini, war-warkan kepada sahabat-sahabat kita di Kepulauan Riau tentang hubungan kita sebagainya. Jadi saya takut tersilap lah. Jadi saya jelaskan semula ke masyarakat kita dekat Kepulauan Riau ataupun kawasan dekat Johor, Pahang dan juga Selangor. Jadi masa kita masa tu Melaka tengah diserang oleh Portugis. Jadi kita pun kalah lah pada tahun 1511 itu. 1511. Maka kuasa macam pada masa tu terbelah dua. Yes. Ada yang mengarah kepada Perak, ada yang mengarah kepada Johor. Johor ini pula yang nanti menjadi Pahang, Selangor, Riau, Lingga. Tapi Perak dari dulu berarti tetaplah bertahan seperti ini. Jadi agaknya itulah yang membuat saya merasa dekat Perak ni macam merasa kampung halaman sendiri juga. Tiba petang tadi kan macam kampung ni macam wow, berbeza. Apa macam kampung sendiri betul. Bahasa pun bahasa yang yang agak saya pun terkejut. Epic punya bahasa tu, saya kata betul ke Epic ni daripada Riau kan? Demikian ialah video berinformasikan tentang sejarah Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah I yang makamnya terletak di Teluk Bakung Perak. Video yang sungguh bermanfaat dan berinformasi. Teruskan bersama saya di dalam siaran langsung ini dengan lagu berikutnya, Radio Kita, Hiburan Sekeluarga. Negarilah semar, jangan lupa beli buah letangan, pasu sayung buah durian singa dekat bote kanan, bote kanan. An evening in Paris. Kalau tuan ke negarilah semar, jangan lupa beli buah letangan, pasu sayung buah durian singa dekat bote kanan. An evening in Paris. Penduduk yang paling ramai, semua tempat demeti. Diraja di Kuala Kangsong, Sungai Perak memang besok. Pekan Tambun tempat askor, nak bergelah ke Pulau Pangkor. Amat terkenal dengan biji latimah, hasil bumi juga pokoklah getah. Orang kaya ramah tamah bila lalu ada sikap buat daku lemah. Paris.
dengan parit sudah maju. Banyak gede dan jalan baru, jembatan moden tak macam dulu. Tergoyang-goyang bila lalu Bandar Ipoh ibu negeri, taman indah menarik hati. Gagilah teman, jangan lupa beli buah letangan. Pasu sayung buah dalam cingga dekat botol kanan. Botol kanan. An evening in Paris. An evening in Paris.